Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih anak-anak kelas 5 dan 6 yang ada di level 6 ya. Di level 6 untuk Excel coding di hari ini. Nah, Bapak sudah share ya link absen yang ada di kolom chat, nanti kalian bisa lihat. Ya, sebelum kita mulai, ya sama-sama kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan kita mendapatkan pahala ya dari sana. Baik, hari ini kita akan coba buat project lagi ya. Oke. Seperti biasa, kita login di halaman Scratch ya. scratch.mit.edu. Oke, nah seperti ini ya halaman atau tampilan untuk login ke Scratch-nya. Lalu diklik sign in seperti biasa, masukkan username dan password-nya. Oke, Bapak share screen dulu deh. Oke, jadi tadi untuk awalnya kita masuk ke halaman webnya Scratch ya. Kalau kalian pergunakan Google, ya, pergunakan browser Chrome, maka di sana bisa kita ketikkan search ya, scratch.mit.edu seperti ini. Ya, lalu diklik kita sign in ya untuk masuk ke akun kita yang kita sudah miliki, jangan lupa username dan passwordnya, lalu diklik sign in. Nah, setelah sign in baru masuk ke halaman yang kita punya ya, project yang sudah kita buat seperti ini, jadi bisa diklik. Oke, kita akan buat apa sekarang? Nah, kita akan coba buat nah ini perlombaan hewan ya, perlombaan hewan gitu. Jadi kita akan buat satu screen atau satu backdrop ya, satu stage yang ada beberapa sprite-nya. Langkahnya kita create dulu ya, kita klik create. Nah, seperti ini kita masuk ke halaman baru ya di awal. Nah, di awal ini bisa Bapak kecilkan dulu ya. Oke. Nah, mudah-mudahan terlihat ya ini 90%. Nah, di awal biasa ya, pasti ada miau dulu nih si kucing ya, sprite ini. Oke, sprite ini tetap nanti akan kita pakai ya. Kita akan pakai, cuma nanti size-nya kita kecilkan jadi 50 atau lebih kecil lagi, tapi sementara 50 saja dulu di sini ya. 50 kita taruh di depan sini ya, bagian kanan ya. Lalu kita ganti custom-nya untuk dia menghadap ke sebelah kiri gitu ya. Bisa di flip ya gini. Nah, supaya dia menghadapnya ke sebelah kiri, tadinya kan sebelah kanan ya, sekarang dia sudah menghadap ke sebelah kiri. Oke, seperti ini ya. Itu juga nanti yang custom duanya biarin aja, kita pakai yang custom satu aja. Oke, kita kembali ke sini. Sudah? Oke, jangan lupa di sini diganti untuk namanya ya, lomba hewan. Jadi nanti kita akan coba tambahkan beberapa sprite di sini ya, yaitu ada beberapa hewan yang nanti akan berlari gitu ya, berlari lomba bahasanya, siapa yang duluan menuju ke ujung gitu ya, menuju ke tepi gitu. Oke, nah langkah awalnya kita tambahkan backdrop dulu di sini, kita choose backdrop ya, kita cari backdrop yang di outdoor boleh, yang sekiranya ada di mana, di sini outdoor ya, kita cari outdoor ya, outdoor yang pas kira-kira mana. Nah, misalnya ini ya, di apa, di lapangan boleh, ini seperti, nah seperti ini ya, di lapangan ini si miaunya digeserin dulu ke tengah boleh. Nah, seperti ini, lalu kita ambil, kita tambahkan sprite ya, kita tambahkan sprite, beberapa sprite. Yang pertama kita kasih, kita semuanya ngambilnya hewan ya,
berarti animal ngambil yang di sini. Oke, yang pertama kita kasih yang terbang dulu ya. Kita cari yang terbang. Yang terbang di atas tuh ada boleh parrot, boleh parrot. Ini boleh, boleh juga apa? Selain yang terbang, selain parrot ada nggak ya? Nah, tukan juga boleh nih tukan. Ya, tukan parrot ini juga bisa. Ini parrot dia apa? Terlihat seperti terbang ya. Kalau tukan ini nanti kita ngambilnya yang tukan juga boleh. Nah, tukan ini bisa di kita taruh atas ya. Oh, tapi warnanya enggak ini, enggak sesuai dengan ya, kita ganti aja deh parrot aja ya. Ganti parrot aja. Nah, jadi biasa kita kecilkan dulu ya. Misalnya 50% atau 25 atau 45 juga boleh. Atau 40. Nah, di sini. Oke. Nah, dia nanti ada di atas ini ya. Nah, kalau dia kan kita lihat dua ya customnya. Jadi seperti terbang begini. Oke. Itu untuk parrot. Nah, terus satu lagi yang di bawah kita ambil siapa? Bear ya, bear boleh nih. Bear kita kita tambahin bear ya. Tapi di kita perkecil ya si bearnya nih. Kita perkecil ya. Kita perkecil seberapa ya? Kita perkecil 50 coba ya. Kita coba ganti 50. Nah, oh. Terlalu kecil ya. Jadi yang dikit lagi lah. 60-an boleh. Biar kelihatan besar. Kelihatan kalau bear-nya itu besar. 60, 70 lah. Nah, seperti bisa kelihatan dia besar ya si bear-nya ini. Nah, ya si bear-nya bisa kita geser ke ujung dulu. Ya, boleh. Atau apa-apa biar kelihatan bear-nya posisinya gini. Jadi gini aja. Ya. Kalau yang paling penting ketika sudah nah, keluar, kita kami terus. Ya, ya, terus tambahan ya, satu lagi adalah itu. Nah, apa ya kecil reason bisa nah ini nih bisa nih siapa hair atau bisa sih yang apa kelinci juga bisa. Nah, ini biar diganti terus ya. Kalau ganti 50 kecilan ya. Yang paling penting kan apa kan alasan pertamanya adalah belum ada surat. Oke, itu kan ya. Itu nanti dia akan seperti lompat gitu ya. Ya kan. Nah, lompat nanti kita ambil yang B dan C ini. Dia akan seperti berjalan gitu. Lompat. Nah, bapak yang beruang 70 70 ya. Oke. Nanti ini ada tiga berarti ada tiga ya, yang ya. Akan bertanding gitu ya. Ada ya, tiga ya. Yang akan bertanding 1, 2, dan 3 ya. Nanti bertanding dia akan lari atau bergerak maju sampai ke ujung gitu. Oke, sudah nih sudah ya. Ada 3, 4 sprite ya, 4 sprite dan 1 background. Baik, nah kita akan mulai memberikan codingnya ya. Nah, kita akan mulai memberikan coding. Di backdrop kita nggak kasih coding, tapi untuk yang di sprite-nya kita akan kasih coding ya. Nah, kita mulai dari si sprite ya, si meow ini. Oke, seperti biasa kita kasih event when bendera klik ya. Yang bendera klik seperti ini, bendera klik maka kita kita akan coba ambil broadcast ya. Kita akan ambil broadcast. Kita coba pakai broadcast. Broadcast itu ada di event. Nah, ini ya kita kasih broadcast ya. Kita kasih broadcast, kita kasih message-nya itu di sini bisa kita ganti message-nya. Message-nya itu kita kasih kita ganti start ya
atau mulailah, start lah, start, klik start. Jadi saat diklik maka jalankan broadcast start gitu ya, jalankan fungsi atau ininya start ya. Oke, nah seperti itu. Lalu kita ke masih ke kontrol ya, wait, kita kasih waiting ya kan, kita kasih waiting. Atau boleh juga kita kasih says ya, say ya, say. Oke, bisa dikasih say di sini misalnya, sudah siap kan? Sudah siap semua, sudah siap semua. Nah dia jadi si miaunya ini dia masih jadi wasit gitu ya, jadi wasit, sudah siap semua gitu. Kita tunggu sampai satu detik boleh, atau satu detik lah, lalu dia kasih ke broadcast ke start. Nah, nanti kita, lalu dia nunggu lagi 2 detik. Kenapa ditunggu lagi? Nunggu mereka jawab gitu. Nunggu mereka jawab, boleh 2, boleh 3. Nunggu yang ini jawab, yang parrot, terus beruang sama kelincinya jawab gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini bisa di dia nanya, habis itu kita hilangkan. Kita hilangkan berarti kita hide-nya. Kita hide. Dan setelah ini sebelum di hide di ngomong dulu lagi ya, say lagi ya. Oke, dan dia kasih aba-aba misalnya mulai. Mulai. Nah, selama 1 detik. Habis itu baru dia hilang ya, dia hilang, kita hilangkan, kita hide gitu. Oh ya, kalau di sini ada di hide berarti kita kasih show ya. Oke, kita kasih show. Baru setelah itu kita kasih broadcast lagi message yang berikutnya. Nah, message berikutnya adalah start, lalu yang satu lagi kita kasih misalnya ya ada message satu lah gitu ya. Broadcast message satu. Nah, setelah ini baru kita kembali ke masing-masing sini ya, ke masing-masing sprite-nya ya. Oke, kita mulai di parrot ya, seperti ini. Nah, kita mulai di parrot. Tuh, ntar Bapak geser dulu ini. Bapak yang tadi yang kucing, namanya broadcast message 1. Iya, broadcast message 1. Jadi nanti dia setelah start, dia langsung, setelah selesai dia ngomong mulai gitu ya, dia langsung ngasih aba-aba ke itu apa namanya, ke yang lain gitu ya, yang ada di sana. Oke ya, nah si ini parrot ini ya, kita ambil when receive ya, when receive message apa gitu ya. Oke, nah di sini ya, when I receive kan di sini, when I receive apa ya, ketika nerima start itu kan ada dua ya, dia nerima saat ada start sama message satu. Nah, kita kasih dua ini, jadi blocking kodenya bisa kita pisah antara kalau dapat start sama kalau dapat message satu gitu ya. Nah, ini yang pertama, yang pertama adalah kalau waktu dia nerima start gitu ya. Nah, kita kasih go to dulu supaya posisinya kembali ke sekarang. Jadi sekarang dia ada di -199.107, go to XY. Lalu point directionnya kita tentukan 90 derajat, posisi yang sekarang directionnya 90 derajat, ngadap ke kanan. Yang ngadap ke kanan. Nah, terus kita kasih dia jawab gitu ya. Dia jawab, jawabnya tadi kalau misalnya ditanya sudah siap semua, jawabannya pasti siap. Siap. Kita kasih siap. Tunggu selama 1 detik. 1 detik. Nanti kita lihat kelamaan. Kalau kelamaan, kalau kecepatan kita lamain, kita tambahin gitu. Nah, berikutnya ada yang kedua, message 1. Message satunya kita ambil forever ya. Kita buat perulangan forever. Siap, siap, siap.
Nah, kita buat forever ya. Nah, dia akan terus-menerus menjalankan itu. Apa yang dilakukan gitu. Nah, dia kita lakukan next custom ya. Next custom. Kan tadi customnya cuma dua ya. Berarti apa? Dia nanti akan seperti terbang gitu, next next custom gitu. Lalu kita kasih move, move-nya berapa step, misalnya 5 step gitu ya. 5 step, lalu kita kasih weight lagi. Nah, kita kasih weight dulu. Weight-nya boleh sesuai apa? Bebas ya. Ini Bapak kasih 0,3 dulu. Nah, lalu kita kasih if then. Nah, kita kasih if then kenapa? Sampai dia nanti mentok ya, touch di touching ya. Sampai dia mentok atau touching ujung, nah si edge-nya. Baru setelah itu di lalu habis itu kita kasih size lagi ya, kita kasih size lagi. Nah, sampai gitu ya, sampai boleh atau finish gitu. Oke, saya sampai selama 2 detik. Oh, ini 2 detik aja biar agak lama. Sama katanya. 2 detik. Terus di bawahnya sini baru kita kasih stop script ya, kita kasih stop script. Di bawah sini ada stop script. Nah, ini ada says ini lalu stop di script. Itu. Ini aja script yang ada di sini. Jadi message-nya ini selesai gitu. Script-nya dia berhenti, udah habis itu enggak lanjut lagi gitu ya. Oke, nah ini yang si parrot ya. Nah, si bear gimana? Nah, bear juga sama nih. Bear dia kan walking ya. Nah, walking-nya tuh banyak kan dia. Walking-nya dari sini, 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 sini. Itu ya. Dia kan agak lama tuh berarti ya jalannya ya. Kalau walking-nya si bear kan lama. Berarti nanti yang kita ambil, ini dua-duanya ini kita pakai nih. Dua-duanya si apa namanya? Nah, itu tuh. Kalau diklik dia udah langsung jalan aja. Nah, gitu ya. Ini tadinya mau Bapak duplicate dikasih ke si bear. Oke, ini juga ini stop dulu. Ini duplicate lalu ditaruh di sini. Kalau saya gini, Pak. Gimana? Kalau saya pencet gimana saya gini, Pak. Salah tadi mau dipindahin ke sana malah nggak bisa. Oke. Oke. Ini Pak, kalau saya gini Pak. Gimana? Jadi codingnya sama ya, codingnya sama semuanya. Ya, karena tadi weight-nya tadi. Nah, nanti kita cek ya weight-nya si itu tuh. Bukan kok ininya telat gitu, Pak. Iya. Mulainya telat karena di sana menunggu si kucing. Menunggu si kucing ngasih bukan pas bilang apa namanya? Saya siap. Iya siap. Ya, siap nah, itu kan menunggu. Belum jawab mulai udah. Belum jawab siap udah. Iya. Terus kucing belum mulai belum siap. Iya, jadi di sini ya lihat ini. Di sini ada weight ya, weightnya berapa? Nih kita coba mulai ya. Nah ini kan sudah siap semua, siap. Nah, baru nanti dia mulai. Nah, ini dia jalan. Tuh, kayak gini ya, dia jalannya. Jadi memang dilihat ininya. Berapa detiknya gitu ya. Nah, ini si bear tadi kan belum kita kasih script ya. Nah, kita kasih coding ya. Ini kan harusnya dia action-nya min 155 kayak gini.
sama min 54. Nah, ini disesuaikan. Kita sesuaikan. Nah, oke, jadi kalau misalkan di start, sudah siap semua. Oke, seperti ini. Siap. Nah, baru mulai. Nah, dia baru jalan. Gitu. Nah, ini bisa go to-nya ini bisa juga kita tambahkan saat when bendera klik gitu ya. Jadi bisa aja nih si go to-nya ini masuknya ke sini gitu. Bukan saat siap gitu ya. Kenapa? Karena saat di bendera dimulai mereka harus kembali ke posisi awal gitu. Harusnya ya kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Ini bisa begini juga. Jadi si beruang dan si parrotnya ini, ya, burungnya ini nanti bisa juga dia langsung kembali. Yes. Go to-nya taruh sini, point direction tetap di sini. Ini berarti saat kita mulai, dia akan kembali ke posisi awal. Sudah siap semua? Siap. Nah, habis itu baru mulai. Habis si siapa? Si kucing ngomong mulai, barulah mereka jalan gitu ya. Barulah mereka jalan. Nah, seperti ini. Ini sedang jalan. Ya, sedang jalan sampai menuju ujung ya, sampai ke pojokan. Nah, ini kita bedakan nanti. Nah, itu si beruangnya sudah sampai, ada pesan. Saya sampai, lalu berhenti. Oke. Nah, ini beda, kita bedakan. Si bear-nya kita bedakan. Waiting-nya aja. Jadi, step-nya kita samakan, tapi waiting-nya aja kita bedakan. Yang satu misalnya, kalau burung tadi 0,3. Nah, tapi kalau si bear-nya 0,5, boleh. Gitu ya. Si bear-nya 0,5. Oke, nah ini bisa kita tinggal langsung copy-kan ke ini. Coding-nya ke sebelah-sebelah. Oh, kalau saya kan yang burung bisa, tapi kalau yang bear, dia baru bilang siap langsung selesai gitu. Siap langsung selesai. Sampai. Oh, langsung bilang sampai. Nah, ini ada if-nya, ada if touching it ya, touching it ge. Nah, di situ harus diganti tuh. Udah, Pak. Udah. Ya, sesuaikan aja. Codingnya seperti yang ada di sini. Nah, ini yang kelinci juga sama ya, kelincinya juga sama. Nah, kelinci juga sama. Kalau yang tadi Pak, yang kata tadi yang siap. Siap. Kenapa? Bukan Pak, pas bilang apa namanya? Siap semua belum jawab, maksudnya kucingnya udah bilang mulai, tapi baru bilang siap. Nah, si ininya dikasih waiting di sini. Waitingnya 3 detik gitu ya. Udah Pak, udah dikasih. Udah, di sini broadcastnya sudah ya. Broadcastnya sudah bisa. Jadi posisinya ini harus ada, harus di sini gitu. Nah, habis waiting 3 detik baru bilangnya mulai gitu. Kenapa di sini 3 detik? Karena si parrot dan yang lain-lain tuh ngomongnya 2 detik ya. 2 detik. Jadi kalau misalnya dia start langsung ngomong lalu bilang siap terus ada jeda 2 detik, ya ini juga siap jeda 2 detik, ini juga siap jeda 2 detik, maka habis itu si detik ketiga barulah si kucing ngomong mulai gitu ya. Nah, ini kita coba ya. Tuh, sudah siap semua? Siap. 1, 2, 3, mulai. Nah, kalau mulai dia baru jalan gitu. Kalau saya dia bakal kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi coba. Pas saya lihat. Iya. Iya, Pak. Coba. Saya klik mulai. Enggak ada jauh, Pak. Enggak ada. Siapnya tadi sudah 1 detik apa 2 detik? Siapnya ini 2 detik. Coba yang di belnya diganti. Siapnya 2 detik. Siapnya diganti 2 detik. Lalu di sebelahnya itu coba geser. Dan ini juga sama 2 detik. Yang seber sampainya juga 2 detik. Semua itu 2 detik di situ. Nah, semua 2 detik.
Nah, ini cuman message satu semua ya receive-nya ya. Nggak ada yang start ya. Nah, yang ini harusnya start nih yang when, bukan yang itu message satu. Yang di sebelah kiri itu harusnya start ya. Coba diklik, ada nggak start? Nah, jadi dia beda gitu ya. Siap. Begitu juga dengan si ini. Jadi start. Nah. Jadi ada dua blok ya, ada dua blocking ya. Saat mereka mendapat pesan start sama saat mereka dapat pesan message satu. Ya, emang kadang-kadang ini juga orang baru mulai langsung bilang sampai. Nah, ini kalau bilang sampai itu karena ini tadi. Ya. Harusnya bilang sampai itu setelah mereka itu touching it gitu. Menyentuh ke pojok gitu ya. Nah, tuh coba ditunggu. Tunggu sampai mentok kena. Nah, baru bilang sampai. Ya, itu udah pas tuh. Oke. Ya, nah untuk rabbit, oke, ini di share lagi ya. Apa share lagi? Nah, untuk rabbit, ini si rabbit ini, si hari ini ya, hari. Move-nya boleh dikurangi ya, move-nya boleh dikurangi misalkan 4 karena dia kan cepat ya. Larinya kan lebih cepat, 0,2. Nah, seperti ini, 0,2. Nah, ini sudah. Habis ini kita coba bisa tinggal start, maka semua kembali ke awal, ditanyakan, sudah siap gitu ya. Baru mereka lomba. Nah, ini sih harinya aja yang hari yang berulang masih tetap sama Pak, udah sama. Oke, kita lihat ya ini. Kadang-kadang dia langsung sampai, kadang-kadang enggak juga. Iya sampai. Nah, saya sampai. Jadi yang pertama sampai itu si si beruang ya, harusnya si ini yang lebih cepat sampai harusnya parrot ya, parrot masa ininya lama gitu ya. Nah, ini supaya dia bisa juga yang biar Pak codingnya Pak lebih cepat, ini move-nya bisa ditambahin ya si parrot ya, parrotnya ditambahin dulu jadi misalnya 8 step boleh meskipun pointingnya. Untuk bear begini ya, jangan lupa atasnya tadi start, yang di sini message 1. Jadi ada dua. Ada dua. Iya bener Pak, tapi sampai ini tuh baru diklik, baru jalan bentar, terus sampai. Iya, dilihat di bagian sininya ya, ada if then ya, ada if then. Lalu di sini saya sampainya itu ada di dalam if, jangan di bawahnya if gitu ya. Ini di dalamnya if, lalu stop di script. Ya, stopnya di script. Iya, benar. Ya, harusnya sih dia bisa. Harusnya dia dilihat apakah ada blocking yang double. Ya, digeser-geser aja blockingnya. Takutnya ada blocking yang double. Nah, ini kayak gini ya. Nggak ada ya. Nggak ada yang double. Diperbesar, diperkecil juga nggak ada yang double. Jadi nggak masalah. Seperti ini. Oke, lalu. Nah, mulai. Move-nya juga ini lebih cepat, ini si siapa? Parrot-nya tadi udah ditambahin jadi 8. Oke, seperti ini itu sedang lari. Nah, ini nanti kayak gini. Iya. Dilihat aja ya, kalau sama sih biasanya udah langsung sesuai gitu ya. Udah harusnya sudah sesuai. Enggak apa kalau saya kadang-kadang. Kadang-kadang. Kadang-kadang itu berarti dilihat. Kalau kadang-kadang tuh hapus aja sprite-nya dulu, terus bikin tambahin sprite-nya lagi, terus coding ulang. Oke, Pak. Oke, ini Bapak copy-kan ya untuk link-nya. Link yang sudah project-nya sudah jadinya. Sama link absennya silakan, sudah ada di kolom chat juga ya.
Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Ya, lagi kalau misalkan nggak bisa, diulang lagi boleh kok. Dihapus dulu, lalu nanti di ini lagi. Ya, ini saya udah hapus, terus coba lagi, Pak. Jika udah bisa, Pak. Oke, udah bisa ya. Kelinci yang bear tadi weightnya 0,3. Kita cek dulu ya. Ini sih sebenarnya terserah ya, maksudnya bisa sesuaiin sama ini 0,3 gitu ya, atau mau ditambahin juga boleh. Kenapa? Karena ini next customnya itu kan banyak dia. Gitu ya. Misalnya mau dicepetin juga nggak apa-apa. Atau yang dicepetin itu yang si bear nih, bearnya, si bear siapa? Si parrot ya, parrotnya mau dicepetin, boleh, 0,2. Nanti dia lebih cepet nih itu. Nah, tuh. Kalau gini jadinya cepet itu. Terbangnya gitu ya. 0,2 itu cepet. 0,3 kasih 7 step boleh. Oke, nah, ini ya. Udah siap semua, siap. Baru mereka mulai. Ruangnya walking, bear-nya walking, terus si arenya juga lompat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Ada ya, bisa ya. Tidak ada, Pak. Oke, bisa ya. Nah, itu untuk yang lomba hewan gitu ya, ada lomba hewan. Skor, Pak. Enggak, kalau yang ini kan enggak pakai skor karena dia otomatis gitu ya. Otomatis. Oke. Oke. Ya, ada pertanyaan di sini? Tidak, Pak, tidak. Oke, enggak ada ya. Ya, baik. Nah. Ya, kita akan coba satu lagi bikin sederhana ya. Ini jangan lupa disimpan. Lalu diklik share kalau mau meng-share share-nya ya. Nanti link-nya udah bisa. Coba buat satu project lagi ya, project sederhana lah. Ya, di mana kita akan ya, kita akan coba pakai panjang. Oke, sementara itu aja dulu deh. Untuk yang satu project yang lainnya kita coba minggu depan ya. Oh iya, minggu depan PTS ya, jadi mungkin libur dulu, nanti baru mulai lagi di minggu depan. Kalau minggu depannya lagi, Pak, habis PTS? Ya, mungkin sudah. Betul, kuning. Iya, mungkin sudah mulai. Gitu ya? Oke.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Baik, jangan lupa untuk absen ya. Sudah ada absennya di kolom chat. Sudah, Pak. Iya, yang nggak PTS kayaknya tetap ikut jadwal yang reguler ya. Yang masih PTS. Nanti coba dilihat ini. Dilihat broadcast dari koordinator. Oke, terima kasih banyak. Ya, kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, makasih. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.